Sobat Potek, aku masih di Jogja, terus aku tuh pengen banget ketemu nih sama seseorang sebenarnya. Sosoknya tuh sangat misterius gitu loh, jadi pengen ngobrol banyak. Cuman alamatnya dikasih, tapi itu kayak ngaco gitu loh Google Map-nya. Siapa namanya? Nih. Lihat deh. Terus dia tuh sempat nge-tag aku nih. Nyanya Destira, besok kita plan date yuk gitu. Oh gitu, cuman gara-gara itu dia ngasih clue-nya apa? Jalan. Iya, dia cuman gak ngasih clue apa-apa nih. Jadi ini orang siapa gitu kan? Namanya apa namanya? Namanya Edan Tanduran. Jangan-jangan orang kentir beneran? Apa tuh orang kentir? Edan, orang Edan beneran. Oh Edan. Edan Tanduran artinya apa? Edan tuh gila. Nah, Tanduran? Tanduran tuh tanaman. Tanaman, oh. Gimana ini nyarinya? Aduh, nama jalannya? Gak dikasih. Cuma dikasih gini doang, tuh. Coba deh, tanya-tanya deh. Tanya-tanya kali ya. Hei, apa sih siapa nih? Nyonya Desira? Iya? Lah kok ke Jogja ngapain? Loh, kamu bukannya kemarin ini aku, DM aku. Ngajakin blind date. Oh iya. Ikut aku yuk. Ke teman-teman. Eh siapa dulu ngajak-ngajak ikut? Loh, ikut aku kan belum kan udah tak kenal. Di iya toh? Ikut aja. Jauh enggak? Oh enggak, ya cuma ke situ belok-belok dikit lah. Oh ya udah. Aku gimana naiknya? Jalan enggak apa-apa kan sehat. Terus kamu naik motor? Oh, saya soalnya gede gini nih. Tapi lari ya di aku di belakang. Ya udah ya. Ya udah kamu nanti kita ngikutin dia aja kasih jalannya. Kok lari gitu gimana sih? Eh. Beneran Edan berarti ini orang sih. Mas, Nyonya Desira mana? Lah tadi itu lari yang ngikutin saya. Loh? Mbak tinggal tuh? Iya, naik motor loh cepat. Itu tadi lari. Mana mas? Belum datang juga mas. Loh, lari tadi. Nah, toh. Tega banget deh. Sehat. Entah. Ayo, ikut aja. Masih mau ngapain lagi? Jauh lagi enggak? Enggak, ya lari dikit-dikit gini-gini. Ayo. Ini pertama kali nih. Percaya enggak? Iya, makanya nih gimana ya kita ya? Kayak meyakinkan enggak sih orangnya? Enggak tahu. Hah? Untung aku ada ditemenin lah ya sama kamu ya. Kalau enggak nih ngeri juga nih. Loh. Dari mana? Motoran. Halo. Halo. Selamat datang. Aku tadi udah curiga nih mau dibawa kemana. Takutnya tadi diculik sama. Tadi kayaknya di ada orang yang nganterin ke sini ya. Iya, makanya entah dibawanya beneran enggak nih gitu kan. Orangnya enggak meyakinkan soalnya. Lembut atau gimana? Orang gila ya. Kasar sih, kasar. Oh, kasar ada. Kayaknya kok bukan rada orang. Rada berkeringat. Makhluk ya. Kasar. Ya oke. Ayo masuk. Ya, selamat datang. Tempatnya my plan ya? Betul. Oh, selamat okay. Datang. Hai. Wow, ini tanamannya banyak banget. Ini tanamannya Oti. Oti ya. Namanya siapa? Namanya Oti. Tanamannya Oti ya. Nama Oti. Iya. Yeah. Oti, ini tanaman namanya apa Oti? Namanya apa? Namanya apa? Tebak. Ping. Oti. Oke. Okay. Sekarang di mana sih? Sekarang kita lagi di greenhouse-nya It My Plan. Nah. Jadi ini tanaman di sini boleh dimakan. Boleh dimakan semuanya. Thank you.
Saya dengan Lea. Lea. Oti. Ntar dulu. Namanya kayak familiar deh, Lea Angga. Gimana gitu? Oh, pernah ikutan kontes ya? Oh iya dong. Tahu. Fansnya Potek. Harus support Potek pakai lombanya. Lomba. Menang kok saya. Oh menang. Iya. Favorit di hati. Oh, iya. Ya juara favorit Poteknya. Kalau datang di Jogja. Kita pengen lihat ya koleksinya. Enggak mau. Boleh. Apa deh? Enggak ya. Tante cantik ya. Bagus kan? Cantik ya. Bagus ya. Bajunya sama loh kayak jilbabnya tante. Oh, jadi sama loh. Pastel-pastel gitu ya. Yuk, kita jalan-jalan yuk, diajak jalan-jalan tantenya yuk. Ini ada banyak. Tanamannya ya. Oh, ada banyak. Oke. Enggak, Angga suka tanaman dari kapan enggak? Aku suka tanaman belum lama. Aku mau yang pink. Oh, di sini. Karena basicnya aku punya usaha kuliner. Tahun 2013 kalau tadinya sih cuma buat landscape doang. Gitu. Dari situ beli, tapi belum konser nih, belum ke aroid dan lain sebagainya kayak gitu. Baru deh yang sampai benar-benar seneng tuh tahun 2017. Gara-garanya ibu hamil. Oh, istrimu lah. Istri hamil. Nah, terus saya yang ngidam dong. Oh. Ngidam sama teman. Anaknya cewek. Tapi kok keterusan sampai sekarang ngidamnya? Iya, ngidamnya lama banget, ngidamnya gimana itu? Iya, gimana ya? Padahal anaknya cuma satu ya. Nggak tahu deh itu. Kena virusnya bertubi-tubi. Jadi kayak terus-terusan. Oh, oke. Okay. Jadi ngumpulnya udah 4 tahun terakhir ya berarti ya? Kurang lebih lah. Tapi kalau dari sekian banyak paling favorit apa sih? Aduh, kalau dibilang paling favorit sih sebenarnya semuanya favorit ya. Nah, kalau enggak tanaman pertama yang waktu itu hamil. Oh, tanaman. Ngidam, yang ngidam itu apa? Ini. Hasil ngidam. Maranta. Masih ada ya? Ini masih ada. Maranta. Awalnya maranta. Awalnya terus dari maranta terus ke kalatea. Tanaman yang enggak bilang istri belinya. Ya, ayo yang mana yang enggak bilang-bilang ya istri. Bilang dong, bilang dong. Kelihatan mata gini kan ya, petumpetin. Oh iya, nggak bisa ya. Dan paling itu aja. Kenapa? Harganya yang beda gitu, ke istri bilangnya berapa gitu. Nggak ada? Kan murah-murah semua. Oh, murah-murah ya? Terjangkau. Iyalah, terjangkau. Terjangkau siapa dulu kan beda ya, jangkauannya ya. Oke. Okay. Ini ya, penyusunannya rapi ya. Rapi ya. Ini ngadepnya matahari itu dari sana ya? Matahari dari sana. Oh, jadi semuanya dihadepin ke sana. Ini ini ya, apa? Plastik ya? Okay. Ini asbes kalau kita sebutnya. Ya? Terus ada paranetnya sebelah sini. Karena sini ada pohon, jadi dia. Jadi ini khusus dibangun buat tanaman emang? Enggak sih, tadinya buat motor ini. Oh, itu motornya tergusur. Tergusur. Iya, iya, iya. Ya. Itu ini gede ya? Garasi aku nggak ada mobil di garasi aku. Ini gede loh, gigasnya. Iya, gigas gede ya. Tapi sukanya tanaman yang mana? Yang mana? Pink. Oh, yang pink. Oh, pokoknya yang warna pink yang waktu sukanya ya. Ini ada gitu nggak pemisahan nggak? Misalnya ini tanaman aku, ini tanaman aku yang mana gitu? Semuanya dia pakai buat konten. Jadi semuanya tanaman dia. Tanaman kamu itu apa konten buat apa sih? Ini juga YouTube atau apa? Enggak, cuma Instagram aja. Oh, selebgram. Selebgram. Jogja. Ininya baru. Baru ya, bagus ya pakai plastik. Biasanya apa sih bikin konten apa? Lebih tempat review makanan, tempat baru di Jogja. Maksudnya tentang Jogja berarti? Tentang Jogja, ya. Oh. Kita ngangkat tentang Jogja. Review makanan sama tempat-tempat Jogja, biar Jogja makin rame. Terus kalau tanamannya biasanya buat apa? Tanamannya buat OOTD ibu-ibu banget. Tapi aku cinta juga loh, dari yang cuma lihat akhirnya oh lucu juga ya, cantik juga ya waktu dia berkembang tumbuh jadi cinta. Dan aktivitas WFH kemarin lumayan banget menghibur mereka. Lah ikut nyiram enggak? Nyiram dong. Nyiram ya. Oh, tiap kita tiap sore ya. Lah ngejualin enggak? Ngejual-jualin enggak? Keren. Jangan dijual. Oh, ya. Enggak gitu. Enggak jual enggak sih? Enggak dia. Kita ngapain dijual enggak sih? Dia maksudnya hanya koleksi. Harganya bagus, jual aja. Kalau aku sih lebih sebenarnya sentimental banget sama barang tuh. Jadinya jarang jual sebenarnya. Oh, realistis. Aku juga. Mana yang masalahnya jual-jual gitu, nanti kita beli lagi nanti, gitu, atau ya. Kalau enggak, kan kita masih punya bonggolnya gitu kan. Gitu. Kita belum punya itu ya? Veru di rumah enggak kuat di Jakarta. Iya, bukan enggak punya, pernah punya. Ayo, iya, di sini. Iya. Sini kayaknya kelihatannya sehat ya. Sehat, senang kayaknya di sini. Mau lemah gitu, terus ah
akhirnya didoain. Didoain jadi strong lagi. Strong lagi. Ya, ada yang... Itu bagus tuh ya itu. Begonia apa itu yang warna pink-pink itu? Oh, ini pink princess apa ya? Pink princess atau apa? Oh, itu begonia buat pembakar kompor. Jangan lupa beli bright gas ya. Ya, promosi di apa? Oke. Okay. Okay. Tadi kayaknya tadi ngejar Edan. Ya tadi ya. Oh, dipanggil lo. Mister Edan, panggil. Mister Edan gitu. Mister Edan. Ini Edan. Ini. Ya, apa sih? Yang ini. Udin, say. Nah. Ini lumayan mystery plan nih sebenarnya. Aku ada ini yang bilang bicolor, ini, kan? Ada yang dibilang ini mirip bicolor, cuman itu nasinya kan warnanya kan hijau. Ada yang bilang Baudense, ada yang bilang Bernardo Pazzi. Iya, antara dua itu. Nah, ya. Dan ini dapatnya murah banget di nursery yang nggak tahu ini apa, nggak tahu itu udah dari dulu lama banget, pokoknya gedenya panjang aja. Oh. Dan ini cari apa ID-nya sampai sekarang masih belum tahu apa sebenarnya ini. Cuma kalau menurut aku kalau Bernardo enggak ya, karena Bernardo agak lemes gitu loh, agak kayak gitu. Kalau masih ukuran ini. Bernardo kayaknya malah Baudense kalau menurut aku mah. Lebih ke Baudense ya. Magni tapi udah hybrid. Campur-campur ya, bener-bener. Campur-campur. Kaktus ada apa? Sukulen ada. Sampai sana loh tuh tanamannya. Ini kalau pasti ya Zebrina tuh sehat loh dia. Apa? Tapi nggak medianya lumut terus ya, sekalinya nggak diganti lumut langsung tewas. Iya, dari dulu ini lumut dan malah sehat mulu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan gede. Oh, lumayan rewel. Angga eksperimen sama lampu juga nggak? Lumayan. Enggak, jelasin dong nggak, ini nggak gimana lampu tuh. Soalnya kan banyak teman-teman yang nggak punya tahan nih. Atau pengen tidur sama tanaman gitu di kamar. Maksudnya penggunaannya tuh lampunya tuh yang kayak apa yang dibeli, terus kapasitasnya yang semana gitu. Nah, kalau ini lampu grow light ya, lampu grow light untuk tanaman. Nah, seperti ini tipenya adalah tipe full spectrum yang untuk memang untuk pertumbuhan. Nah, dia ciri-cirinya lebih banyak di warna merahnya daripada yang birunya, karena dia memang buat memacu untuk pertumbuhan si ini, si tanaman. Bisa jauh lebih cepat daripada kalau kita menggunakan matahari yang biasa. Ini aku setel 24 jam, tapi ada yang bilang jangan terlalu terus-terusan, kasihan tanamannya kan. So far setelah dicoba memang benar-benar lebih cepat sih. Cepet ya. Tapi ditaruhnya di dalam, indoor. Apanya? Di sini aja. Oh, di sini tadi tetap tambah lampu. Kena angin juga. Oh, jadi maksudnya selain lampu juga anginnya tetap ada. Iya, tetap ada. Gitu. Ada juga yang warnanya dia lebih lebih ke warna warm ya, yang kuning gitu. Dia lebih ngejar ke warna. Kayak misalnya strawberry shake gitu, eksperimennya dia kalau dalam waktu 1 bulan bisa keluar yang biasanya kalau di daratan rendah kan dia agak pudar. Dia bisa keluar warna pinknya kayak gitu. Kalau yang putih itu apa? Ya itu tadi, warm itu tadi. Warm itu putih, bukan? Ya, yellow apa warm jadinya? Yang biasanya kalian pakai kuning, biru, merah. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak, terus watt-nya beda nggak? Watt-nya tuh sebenarnya macam-macam, tapi tergantung kita pakai, kalau ada lux meter buat ngukur itu. Oh, pakai lux meter? Lux meter tuh minimal di 6.000. Oh. Harus dekat kayak gini, segede kecilnya watt-nya pokoknya dia harus dapat di 6.000. Oh, maksudnya nanti kalau misalnya nggak dapat 6.000 dia lebih diketin gitu? Maksudnya biar lebih apa ya, lebih ngefek ibaratnya. Sebenarnya mau semakin tinggi kan laksnya dia dapat lebih rendah, dapat 1.000, 2.000. Tapi gitu. Bisa bikin dia kebakar nggak kalau misalnya lebih dekat? Kalau matahari kan kalau terken ya, yang bikin kebakar tuh malah rata-rata yang UV-nya, yang panelnya warnanya yang putih sama kuning. Kebanyakan itu. Kalau yang seperti ini lebih aman ya. Hampir tidak kebakar. Oh, jauh lebih aman. Ini untuk variegatanya pun juga lebih bagus ya. Lebih aman, lebih keluar. Oh, boleh deh nanti dicoba. Belinya di mana? Di Eat My Plant. Oh, ada juga. Ada juga. Beli. Yang seperti ini kan, ini grow light UFO. Ternyata kamu nanam buah-buahan juga ya, ada pisang. Makanya namanya Eat My Plant. Oh gitu. Ini juga variegata kan, buahnya juga bisa dimakan ini. Bisa. Sebenarnya.
Bisa, nah, kalau belum dijual. Ini pasti belum tahu. Apa ini? Pohon apa ini? Sawo. Buahnya kayak sawo ya. Kalau nama latinnya Stelecorcapus burahol. Kalau di Jawa namanya ini pohon kepel. Ini pohon ini cuman tumbuh di daerah Jogja dan sudah jadi aset kekayaan Jogja. Ada itu di sudah resmi. Enak ini ya. Warnanya gede tapi buahnya di sini aja jadi enak. Ini rasanya ya, kayak itu sawo. Sawo. Matangnya kayak sawo. Matangnya kayak ya, sawo. Ini belum matang nih, masih agak keras nih. Ya. Jadi nggak usah repot-repot manjat ya kalau ini ya buahnya ya. Iya. Tapi ada yang manjat juga tuh. Tanaman ada sebelahnya manjat. Aku. Oh, ada tanaman manjat di sebelah sini. Wah, ini lumayan ada sedikit cerita nih. Ini namanya Ecuadorian Kanu ya. Sebenarnya ini masih nama yang masih rancu ya, maksudnya masih no ID sebenarnya. Tapi yang diakuin sekarang masih Ecuadorian Kanu. Ini aku dapat dari jadi kalau di pernikahan itu kan ada dekorasi tanaman kan. Oh. Nah, itu ada tukang dekor yang sudah berhenti buat tidak berdekor lagi. Jadi dia punya beberapa tanaman yang dijual gede-gede. Ini salah satunya yang aku ambil dan sekarang udah tambah gede lagi. Mecer ya, ini mecernya kayak gini ya. Mecernya kayak gini. Ini dulu sempat berbunga, sekarang udah hilang lagi bunganya. Kemana lagi kita? Kita ke sana yuk. Oke. Tapi kan tadi aku janjiannya sebenarnya sama edan tanduran tuh apa sih sebenarnya? Duh, tadi yang nyasarin ke sini. Iya, iya. Coba kita cari. Biasanya orangnya ada di sini sih. Biasanya dia muter-muter keliling. Dia tuh orang apa sebenarnya akun itu akun orang atau akun nursery atau apa gitu. Soalnya postingannya aja cuma 3 biji. Kan? Pengen jadi apa gitu. Sebenarnya edan tanduran itu adalah wadah. Oh. Wadah kita ada bertiga. Community. Bukan community juga sih sebenarnya. Bukan, iya platform buat gitulah ya. Buat gila-gilaan sih sebenarnya. Oh. Kita ada bertiga, ada Eat My Plant, ada Pilonesia sama Seneng Tanduran. Nah, kita selalu bikin kalau misalnya ada bazar, kita bikin ada pop-up stand. Yang recok-recokin gitu ya, recok-recok. Jangan recok-recok. Yang inspiratif. Oh, inspiratif. Kirain yang gitu. Apa terus biasanya temanya beda-beda ya? Temanya beda-beda. Setiap event kita selalu keluarnya beda-beda. Pas kemarin Jogja Plant Festival ngapain tuh? Kemarin kita rilis namanya Mr. Eden. Mr. Eden itu yang tadi aku. Itu jenis hybrid atau apa? Itu sebenarnya mutasi sih. Mutasi alami. Oh iya. Iya. Makanya dia rada bervariegata kan rambutnya. Nah. Mana orangnya? Itu. Oh, dia rajin ya dia ya. Panggilnya apa sih? Mister. Gak denger loh. Mister. Halo. Kamu kok tiba-tiba di sini? Gimana, capek enggak tadi? Iya, lumayan ya. Rada kapok aku. Pokoknya nanti lain-lain aku mau naik ojek aja. Aku bilang, harus tadi aku pesen dulu ya ojek. Iya. Aku dari belakang aku lari-larian. Ngobrol-ngobrol dong, Mister. Ayo. Gimana dong? Mister, katanya ini ada komunitas Jogja juga ya. Sekalian aja, Pak ya. Oh iya, ayo pulang ya. Ayo. Mereka tuh bisa muncul tiba-tiba apa? Oh ya? Bisa. Oh iya, nggak usah ditelepon-teleponin dulu. Sekali tring gitu ya, terus keluar. Oh iya. Tapi nggak apa-apa nih lagi kerja. Aman. Si bos baru aman. Cuci ya? Apanya itu? Om Bani sama Om Hatta. Itu apa Om? Ayo, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ikut ya. Ya kita duduk sini yuk. Oh iya, kita duduk sini ya. Santai sini. Gak usah buka sepatu ya. Gak usah. Oh iya. Sereda gimana? Tolong panggilin dong. Oh teman-teman. Oh, itu teman kita. Ada lagi teman-teman. Oh siap. Siapa aja Mas Angga? Siapa aja nanti yang. Mbak Yosi. Sama. Ada Mbak Yosi dari Seneng Tanduran. Sama Mas Willy Indonesia. Oh. Aku panggilin? Iya. Yeah. Oke, panggilin. Bisa gitu ya? Bisa gitu? Kita ini beneran gak sih? Coba ulang. Oke. Satu, dua, tiga. Loh. Gimana tuh? Loh. Lah udah tak panggilin ini. Lah kamu panggil lagi dong. Kamu malah kan hilang tuh gimana? Tak panggilin. Aduh dari awal lagi nih. Wih deh, bisa. Karena
udah dua kali aku percaya berarti benar bisa ya. Emang belajar magic itu dari mana sih? Nah itulah. Ayo dulu dulu dulu. Kita penuh misteri kayak gitu. Kita kenalan dulu dong. Ada dari? Ini ada Mas Willy. Mas Willy. Halo, dari Filonesia. Halo. Aku Willy dari Filonesia. Saya Yosi dari Seneng Tanduran. Halo. Masuk di sini dong. Iya, gak apa-apa. Emang kamu sukanya rumput-rumput gitu ya? Membumi katanya. Oh iya, iya, iya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol nih sekarang. Jadi ini bertiga tuh sebenarnya tergabung dalam apa? Boy band kah atau apa? Awal-awal ketemunya deh, gimana dulu? Oh, kalau awal ketemunya sih tadinya dari sama-sama suka tanaman, ya kan? Aku ketemu Mbak Yosi, habis itu ketemu Angga, gitu. Boong. Gak sih, sebenarnya sebelumnya kita udah teman main dulu. Iya, benar. Oh, teman main. Jadi kita diawalin dari teman main. Oh, tadinya berarti bukan karena tanaman terus? Bukan, karena sebelumnya bukan. Terus kebetulan tiba-tiba kok ini kena sindrom yang sama ya, ini kita bertiga nih. Kalau diinget-inget dulu ketemu Angga itu dari zaman sepeda fiksi. Yang gak ada remnya itu ya? Iya, itu. Oh, berarti kalian update ya, rame sepeda fiksi ikutan. Kalau ini dari zaman dia itu anak metal dulu, rambutnya gondrong gini-gini. Kalian Batu Akik sempet ikutan. Iya. Terus jadi sering makin ketemu lagi, ngobrol tanaman. Nah, intensnya gitu. Itu gara-gara kita bertiga kena sindrom tanaman ini. Terus jadi makin erat, makin dekat, terus jadi obrolannya kemana-mana. Akhirnya kita sama-sama edan tanduran. Edan tanduran kan artinya edan tanaman. Gila tanaman. Terus Mr. Edan itu siapanya edan tanduran? Maskot. Nah, coba Mas pilih. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomongin di branding tuh kayak harus punya sosok icon gitu kan, biar mudah diingat ya, nah gitu. Makanya kita bertiga tuh bikin icon si Mr. Edan itu. Gitu. Iya, tapi ikonik loh, maksudnya langsung inget nih. Iya, kebetulan sebenarnya tuh masing-masing dari kita tuh punya. Oh gitu. Punya icon. Jadi kayak misalnya saya jadi Mr. Edan juga di situ, It My Plan jadi Mr. Edan, Filonesia jadi Mr. Edan juga, dan kebetulan ibu aja yang cerita. Iya. Apa? Mr. Edan itu adalah suaminya. Itu ceritanya, Mbak. Perwakilan dari. Iya, kalau suka berubah-berubah gitu juga. Iya, kadang-kadang ya. Suka ngilang. Ah, suka ngilang. Oh, suka gitu. Ngilang. Oh iya. Jadi emang ya. Kalau suami suka gitu ya. Nah, berarti kalau open ya buat teman-teman Jogja lain mungkin yang suka tanaman, kalau pengen kesini lagi pada ngumpul-ngumpul. Nah, kebetulan itu teman-teman juga lagi pada kumpul nih. Oh, masih ada lagi. Ada lagi. Oh, rame ya. Ada teman-teman. Ini ada, coba kita panggil Mr. Edan-nya lagi. Mr. Edan-nya lagi ya. Pripon. Tadi kayaknya ada Mas Ferry bawain kita kopi. Oh iya. Iya nih, haus ya. Tadi dia jadi ngomong belum minum apa-apa. Siap, Mas Ferry. Halo. Nah, selamat siang. Nah, ini Mas Ferry. Ini kopi apa nih? Kopi apa? Kopi Plami. Plami Coffee. Iya. Terbuat dari kopi apa dari Monstera? Dari ekstraksi Monstera. Halu tapi ya. Ini juga anak tanaman. Oh, ya. Tapi punya bisnis kopi. Punya bisnis kopi. Sering main sama kita-kita juga. Oh, oke. Okay. Berarti kalian enak ya, supply minuman aman ya? Aman. Kalau ngobrol ya. Kayaknya kita harus gitu sih ya. Jangan-jangan ditemenin biar kopinya aja. Iya. Jangan kamu ditemenin, sebenarnya boleh main karena pada minta. Ayo. Kalau Jogja gimana sih, Mas? Apa vibe-nya gitu? Vibe-nya Jogja ramai sekali. Semuanya sangat kekeluargaan. Jogja banget lah. Soalnya kan kita taunya cuma gara-gara kemarin lagi ada acara itu ya. Aroi Jogja Plan Festival. Festival, rame tiba-tiba pecah. Iya, Jogja baru. Bikin lagi dong besok. Aduh, gimana sih kemarin enggak ada. Ulang. Ulang. Boleh enggak? Udah aku miss call loh padahal. Oh, yes. Aku minum ya. Aku panggil teman yang lain ya. Ah, ada lagi. Ada lagi. Ya ampun, kayaknya rame banget ya. Kita panggil Prof. Profesor. Karena kompresor. Halo. Ini ahli metan. Oh, metan, bikin metan. Metan apa? Metan apa aja?
apa aja buat tanaman? Buat Mr. Eden. Buat Mr. Eden. Apa nama produknya? Metan Mr. Eden. Oh, nah, iya. Kita klaim. Oh. Jadi apa yang dia buat jadi milik kita. Metan Eden. Namanya Metan Eden. Namanya Metan Eden. Aku mau jualan metan nih. Oh ya udah, buat kita. Tapi khusus buat apa? Buat tanaman apa? Semuanya ya. Semuanya bisa. Masa? Ya, yang kemarin dirilis terakhir di Jogja Plant Festival itu fokus untuk anthurium sih sebenarnya. Dan doi sabar nih kalau mau buat proses fermentasi tuh satu metan bisa berbulan-bulan. Iya, itu sebenarnya proses bikinnya di puasa tahun lalu salah satu material bahan dasarnya. Gitu. Tahun lalu. Jadi setelah itu apa udah nggak ada jadi alkohol nggak sih? Fermentasi. Nah, namanya jadi mabok. Namanya mabok. Sebenarnya kan kalau media tanam mungkin gampangnya kita tuh mereplikasi apa yang terjadi di hutan. Di hutan ya. Dan tanah yang ada di hutan itu kan dari daun-daun gitu kan ya. Terutama untuk tanaman epifit dan sebagian besar anthurium kan epifit gitu. Dia enggak tertanam dalam. Jadi hidupnya di full humus sebenarnya. Jadi teksturnya saya mereplikasi tekstur humus. Terus fungsi-fungsi dasarnya juga fungsi-fungsi dasar. Sebenarnya kalau di hutan nggak ada yang pupuk, nggak ada yang... Nggak ada pupuk, tapi emang dari fermentasi... Dari fermentasi alam apa? Aja gitu. Sekitar ya? Sekitar, nah itu presentasinya di... Apa ya, di... Dibikin sedemikian rupa untuk emang tahan sama air hujan. Gaya, gitu ngomongnya profesor bener. Ini beneran apa bercanda sih? Tapi seru ya, jadinya hobinya macam-macam gitu ya. Iya, karena macam-macam kan dari fotografi nih, enggak dia punya rumah makan, restoran gitu kan. Jadi kadang kalau ngumpul tuh yang dibahas ya enggak cuma tanaman gitu. Misal aku gimana sih caranya dapat biar fotonya bagus? Nah, aku sharing nih cara fotonya gini nih. Soalnya kadang sebenarnya tanamannya bagus tapi pas iya pas fotonya dia itu malah kurang ya. Jadi enggak kelihatan aslinya. Sementara mungkin kalau misalnya rata-rata kan kita online ya ngelihatnya dari sosmed gitu kan. Jadi sosmednya harus bagus gitu. Katanya ini ya mau bikin plant bed katanya di Jogja. Mungkin jadi sobat potek tinggal tungguin aja undangannya nanti ada plant bed di Jogja. Berarti nanti ada itu, goodie bag-nya metan kan? Udah pasti dong. Iya. Nanti sambutannya kita ada kegiatan aerobik bersama. Oh, iya aerobik. Oh, iya. Boleh. Acara aerobik boleh. Goyang tumbuh. Isi goodie bag wig pasti. Wig. Bener ya? Oke, sobat potek. Jangan kemana-mana. Karena kita mau ke plan diet, langsung kita plan diet sekarang. Ayo. Oke. 1, 2, 3.